Oke guys, saatnya kita untuk menahan perangkap ikan ikan lohan atau ikan jahir yang dikasih umpan kelapa sawit ini dia. Dan untuk cara masukkan umpan dari sini tadi ya. Ini. Jadi untuk ikannya masuk nanti kan posisi kayak gini kepalanya. Nah, ini kita buka dulu biar nanti malam masuk. Seperti ini. Kalau dia ngambil ikan mujair posisi kepala seperti ini. Kalau dia kita mau mengambil ikan lele posisi kepalanya kan kayak gini. Masuknya kayak gini. Jadi sekarang kita ngambil ikan mujair aja atau ikan lohan dan akan kita pasang nanti di situ. Oke, sebelum malam kita pasang dulu. Besok pagi kita lihat hasilnya apakah memuaskan atau mengecewakan. Mudah-mudahan ikan di sini sangat banyak supaya masuk perangkap kita ini yang kita kasih umpan biji kelapa sawit. Oke, simak cara pemasangannya. Oke guys, kita sudah selesai memasang dan kita pastikan itu dia barangnya dan besok pagi akan kita lihat hasilnya. Nah itu dia guys, nah ini sebelah sana, mulutnya sebelah sana dan inilah danau yang berada di Shangri-La Sekupang, Batam. Nah ini dia sangat luas. Nah ini dia, mudah-mudahan selain mujair ada juga ikan lelenya besok pagi kita tengok. Terima kasih, kita pulang.
hasilnya. Sekitar 20 ekor lebih lah. Berarti kita termasuk berhasil untuk tutorial untuk umpan kelapa sawit. Ini bukan rekayasa, murni ini asli, videonya asli, gak ada dimasukkan ikan ke dalam perangkap. Ini asli dia. Right.